Kaki tangan Hospital Kajang, hari ini dikejutkan dengan kehadiran Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang tiba ke hospital itu tengah hari tadi. Difahamkan Khairi tiba di hospital itu kira-kira pukul 1:30 petang dengan ditemani pegawai keselamatan dan seorang pegawai kementerian. Dia menghabiskan masa sekitar 1 jam untuk melawat hospital berkenaan. Menurut beberapa catatan di media sosial, ahli parlimen Rembau itu memakai seluar jeans hitam dan hoodie serta dilihat berbual-bual dengan kaki tangan dan pesakit. Antara yang ditemui Khairi termasuk jururawat pembantu wad dan doktor kontrak. Tidak diketahui mengenai perbualan mereka, namun dipercayai Khairi, yang dilantik sebagai Menteri Kesihatan 3 minggu lalu, ingin mengetahui keadaan dan situasi di hospital tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan menteri itu pada hujung minggu menerima pujian netizen, termasuk pengerusi MetweetMy, Dr. Ayirul Hafiz Al-Kayir Ayirul Amin.